Dan nanti malam kita nantikan saja bersama-sama dari perjuangan dari kedua tim berbeda pada sore hari ini, di mana dari Gede Sarungan menempatkan diri di sebelah kanan kami melaporkan, sedangkan dari Naruto menempatkan diri di sebelah kiri kami melaporkan. Apa-apa diberikan masih dua bertanda paling panjang dibunyikan Wisnu Pranadana kembali lepasan satuan pertama Wisnu Pranadana melawan Raja Singh dan Rudy Mokil. Konsentrasi dari posisi satu dari Muhammad Singa, satu resip Johan Ardana, Wisnu Johan Ardana kembali hanya tersenyum lebar. Muhammad Hamdan atau Ambon 2-0. Kita ketiga poin pertama bagi Singa dan kawan-kawan adalah satu kemampuan Wisnu Pranadana, berhasil satu ancaman dari Tenis Sarungan. Hasil poin berpindah 3-1 bagi Naruto dan tiga ada Rudy Moden kembali konsentrasi. Rudy Moden lepaskan satu serangan antar power tiktok mendengar depan terskot poin 2-3 dan tiga ada power tiktok kembali konsentrasi dari posisi satu lepaskan dari power tiktok melawan pajak satu resiko sayang epic gagal memanfaatkan resibol dari Singa 4-2. Paijo Mahendra kembali konsentrasi. Paijo Mahendra Wisnu Pranadana luar biasa dari Kasno 5-2. Kita nantikan saja 3 poin unggul dari Paijo Mahendra kembali lewat satu kekuasaan dari sang libero. Kembali epic gagal rebound 6-2 semakin dari posisi satu Johan Ardana lepaskan jumping ke depan. Berhasil menjadi satu titik temu kelemahan di posisi satu Naruto 5-7. 2 poin mencoba untuk mendekat Johan Ardana dan kawan-kawan kembali lepaskan satu serangan dari Kasno sehingga Kasno masih dapat keselamatan kembali luar biasa satu Wisnu Pranadana sampai depan Yeye mendekat sehingga back attacker mengadakan 2-3 meter dari back tank gagal
7, lepaskan satu serangan. Kembali menjadi kendala. Satu overhand plus advance atas kurang sempurna. Terjadi take off by Kede Sarula. Kembali di lapangan pertandingan 12-7. Dihadapi bagi Prio, satu muasan dari bawah TikTok Wisnu dan ausan tekanan kembali lepaskan satu serangan Rudy Motif, satu adalah Sibia. Kembali tidak hanya pandai membagi obat-obat manisnya, satu serangan bocah asal Kintan Abarawa Singgang mendapatkan poin 13-7. Prio Sabodo kembali gagal melintas, satu serangan dari Prio. Poin berpindah 8-13, di mana arah Epi kembali konsentrasi, bola melambung tinggi, lepaskan jam segera dapat terima Prijo, sehingga Muhammad Wajar, satu base luar biasa. Terjadi satu bola ganda, bagi Sang Seder Singgang, 9-13. Epi kembali konsentrasi, jam segera dapat dari Epi, terima kali ini, apa yang tidak? Memanfaatkan satu resibol dari seorang libero Gigi, 10-13. Cantikan Epi dan kawan-kawan kembali mencoba membongkar pertahanan. Lihat satu serangan pertama gagal melintas. 14-10. Poin berpindah bagi Naruto, di mana ada Muhammad Fajar kembali konsentrasi sejenak lepasan roting sekedepan tipis darahnya bola dari Johan Nathan.
bagi Johan Kandana dan kawan-kawan. Johan Lea satu perbatan singgang menerkan Muhammad Wajar. Kembali luar biasa. Potensi asal Togo Tuntang Muhammad Wajar mendapatkan pundi-pundi poinnya 20-15. Lewat Castro. Kembali konsentrasi dari Castro. Jangsep ke depan. Sempurna terima oleh Tani. Wisnu Pratana. Epo. Luar biasa. Lawan satu tekanan dari Pancho Mahendra. Satu ancaman berhasil bagi Epi. 16-20. Itu tanda dengan 16-20. Berpindah di bawah sempiker dari Dimas. Satu ancaman floating ke depan dari Muhammad Pajar. Singgal turun ke belakang Muhammad Pajar. 21 Sambodo. Kembali lepaskan serangan dari Bang Trio Sambodo. Gagal. Dan poin berpindah 17-21. Balik ke dalam tiga sadar sama-sama. Lewat Epi. Lepaskan jam sebelah Epi sempurna terima oleh Gigi. Sehingga Rudy Godin. Kembali satu segi Rudy Godin. Mengadakan satu teknik. Lompat Kijang berhasil mendapatkan 22-17. Satu kemampuan Johan Kandana satu jangkit dari Adit belum bisa menembus pertahanan dari Naruto. Dari depan pertandingan kita nantikan saja bersama-sama. Dengan satu kemampuan dari Johan Pajar kembali konsentrasi dengan satu kemampuan Johan Tito. Kembali kita nantikan ada tekanan Johan Tito masih dapat ditahan Johan Pajar. Kedua di mana singgah lepaskan serangan terima bagi Wisnu Pratana. Happy kembali membuka poin Kandana ke desa Rungan 1-0. Kita nantikan Wisnu Pratana kembali konsentrasi dari posisi satu dari Wisnu Pratana.
Jawa Tengah, Bapak Kasno, kita nantikan saja bersama-sama.
diusung dari Mr. Ambon kembali menangkan dengan saya 3-7 dan dengan ada Muhammad Hamda Kasdo kembali konsentrasi lepasan penting ke depan terima dari tadi Yang berpindah-pindah nanti